guys, hari ini saya lagi ada di Wadas Tumpang. Tempatnya indah sekali guys. Ini di pegunungan. Saya mau naik ke atas sana. Yuk ikutin terus perjalanan saya sampai ke atas ya guys. Jalannya susah banget guys. Kita mau naik ke atas sana. Ini perjalanannya saya di atas. Saya posisinya di sini dan di bawah sana itu curang guys. Itu pegunungan. Pegunungan ini ada di Jatilawang. Tepatnya di Gunung Wetan ya guys. Yuk kita naik ke atas. Itu bawahnya sana juga jurang. Ini saya sudah nyampe atas ya guys. Bersama Bapak Negara tercinta. Sampai puncak. Ini patu-patuan. Saya sudah ada di atas puncak Gunung Wetan. Wah, tempatnya indah sekali. Oh iya, kami tidak bisa lihat ya. Hai guys, kita sudah ada di atas bukit Gunung Wetan nih. Tempatnya indah sekali di belakang saya. Tempatnya indah sekali. Kena angin. Oh my god. Saya bersama Pak Suami. Dia nemenin saya kemana-mana. Bagaimana? Demi sebuah konten yang bagus. Nih, jauh banget perjalanannya. 1 jam. Duh. Gila bener nih. Tapi tidak menyesal kan sampai sini. Capeknya terbayar. View-nya indah sekali guys. Di sini guys. Tuh lihat tuh belakang. Di belakang saya tuh. Jurang. Jurang pemisah. Tapi bagus. View-nya bagus sekali. Lupa. Lu saya ketok. Yes. Tuh belakang tuh Wadas Tumpang, tapi di kerangkai nggak berani masuk, keramat aja tuh merinding di sini sebenarnya. hawanya saya biasa saja. Hawa negatifnya ada, saya rasakan tuh aneh. Tapi tempatnya memang bagus. Kadang nggak nyaman sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa ya lur, doain, nggak ada apa-apa, selamat sampai tujuan, amin. Amin. No. Wes, ya. Guys, jadi hari ini sebenarnya kita agak ragu juga kalau di sini tuh tempatnya Wadas Tumpang yang agak terkenal itu ya. Horor. Tapi kita mau cari tempat lagi yang kira-kira mungkin berkaitan dengan tempat ini ya, guys. Di Wadas Tumpang. Tapi ini sebenarnya kita udah di atas tuh. Kita udah di atas bukit. Kan? Tapi masih agak ragu juga kalau di sini tempatnya guys. Jadi kita mau cari tempat yang lain yang katanya Wadas Tumpang juga. Ini kita ada di atas bukit. Banyak rumput-rumput ilalang. Tadi jalannya lewat bawah sana, guys. Naiknya ke sini muter. Agak mendung hari ini. Untung aja nggak hujan nih.
Kalau hujan ini nggak bisa ini, nggak bisa ambil video saya guys. Oh, ketibaan nang grup. Ini sawahnya bagus banget guys, sawah terasiringnya bagus banget guys. Saya mau menuju ke sana, ke ujung jalan sana, katanya ada tempat yang bagus. Jadi saya mau ke sana guys. Tadi dari atas itu wadas tumpangnya. Ini perjalanan lumayan. Perjalanannya itu agak jalannya itu naik turun kayak gitu guys. Oke. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke ujung jalan ini yang katanya pemandangannya bagus. Oke guys. Sudah ada di ujung jalan guys. Jadi ini tuh cuman sampai sini aja jalannya. Itu pemandangannya kayak gini guys. Tadi katanya sih bagus banget. Ya lumayan buat cuci mata guys. Ini di atas pegunungan seperti itu, banyak pohon-pohon padi juga. Ini ditanamin padi, padi gagak, padi kebun ya, seperti ini ya guys. Jadi kita sudah sampai di ujung jalan dan tidak ada apa-apa. Kita mau pulang guys. Ini jalannya agak lumayan ekstrim di tengah kebun dan hutan. Tapi di sini banyak kebun-kebun juga ya guys ya. Banyak ditanemin tanaman-tanaman sayur. Banyak sekali sayuran. Orangnya rajin-rajin semuanya ditanemin. Ini namanya cuci mata ya guys, benar-benar cuci mata. Mata saya jadinya sejuk sekali melihat pemandangan yang begitu indah di atas bukit sambil jalan-jalan. Iya kan, iya kan.